Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini merupakan hari paling bermakna buat kami warga kerja Media Prima, yang mana hari ini Ketua Utama Negara Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah dan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan untuk mengadakan kunjungan diraja ke Media Prima Seri Pentas Bandar Utama. Dan ketika ini Yang Pertuan Agong Al Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah sedang melakukan lawatan ke ruang konti radio Media Prima Audio, rangkaian Hot FM, Cool 101, Molek FM serta Fly FM. Dan Tuanku berdua juga dijangka melakukan lawatan ke ruang produksi Buletin Utama, yang mana ketika ini jika anda dapat lihat di sebelah kiri saya, ketika ini rakan-rakan sekerja saya sedang pun menanti keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang Dipertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong. Dan hari ini juga merupakan hari bersejarah kepada kami, yang mana Seri Paduka Baginda berkenan untuk melakukan kunjungan diraja dalam tempoh pemerintahan Baginda selama 5 tahun. Ini merupakan kali pertama Raja Yang Dipertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong berkenan untuk berkunjung ke Media Prima Berhad Seri Pentas. Dan sebentar tadi keberangkatan tiba Tuanku berdua pada jam 10.20 pagi disambut oleh pengerusi Media Prima Berhad, Datuk Seri Syed Hussein Al-Junid dan Pengarah Urusan Media Prima Berhad Rafiq Razali serta pengurusan kanan Media Prima. Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong juga turut berkenan mengadakan sesi fotografi bersama dengan pengurusan kanan Media Prima Berhad. Dan Baginda berdua turut dipersembahkan dengan cendera kenangan yang mana merupakan Royal Access Tontun sebagai tanda penghargaan buat Tuanku berdua. Dan malam ini mungkin ada kejutan yang bakal dilakukan oleh kedua-dua Seri Paduka Baginda. Anda perlu nantikan. Dan sekian dulu perkembangan kunjungan diraja Tuanku di Seri Pentas.